Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya. Jadi lu balik lagi sama gua di channel Happy Gaming, channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua akan pakai akun viewers gua lagi di game One Punch Man The Strongest lagi, teman-teman. Oke? Jadi di sini adalah namanya NQ Liza. Sebelumnya kayak gue pernah pakai akun ini, cuman gue lupa. Lu bisa lihat di situ dia arenanya ranking 1, cuy. Top ranking 1 arena di server 29, oke? Okay? Di sini tadi gue pengen lihat, dia nih. Gue lupa dia nih top up apa enggak sih? Oh, dia 287 benefit yang dia udah top up. Kalau dirupiahin berarti berapa? Gue nggak tahu. Dirupiahin berarti kurang lebih 500 ribuan lah yang dia udah keluarkan untuk main game One Punch Man di akunnya ini. Di sini dia level 99, total BP-nya berapa gua nggak tahu. Liatin aja deh, lihat ranking aja deh. Lihat ranking dia masuk ranking berapa. Dia masuk ranking 4, total BP 9,6 juta. Oke. Okay? 9,6 juta. Karakter terkuat ada di nomor 8, dia dengan karakter Garou. 1,9 juta. Oh, kayak gua pernah gua review akun ini deh. Cuman di video kali ini gua bukan pengen review lagi. Gua pengen, katanya dia abis juara turnamen, cuy. Anjir, gila. Tapi di Monster Challenge. Padahal jelas karakter terkuatnya adalah Garou yang ada di sisi Hero Challenge, cuy. Tapi di sini kita lihat dulu jadwal dia perjalanan dari yang paling bawah. Ronde 1 dia dengan 7,4 juta melawan 2,5. Lalu di ronde 2 dia Oke, dia ganti formasi. Lu bisa lihat di ronde 2 itu dia BP-nya berubah menjadi 69. Artinya dia ganti formasi sepertinya. 69 lawan 5, lawan 45, lawan 54, lawan 67. Lalu di final dia ganti formasi lagi atau gimana? Lu bisa lihat BP-nya berkurang lagi di 6887. Kayaknya dia ganti karakter atau gimana. Jadi di sini gua pengen liatin atau gua mau ngajakin lu untuk nonton nih orang perjalanan duel 8 kuatnya. Tapi sebelum itu gue melihat hero challenge-nya di sini yang menang dari tim bagan kanan dengan BP. Ini hero ya, ini hero. 7,8 juta, cuy. Wow, gila. Lawannya Bentar. Ini tuh kalau nggak salah top global lah, cuy. Yang gambar zombie man nih kalau nggak salah top global lah, bener nggak sih? Wah, beneran dong. 11,2 juta. Ngelawan 7,8 juta, kalah. Frame merah cuman 2, frame ungu ada 2. Di dia frame merah 4 biji, kalah, cuy. Wah, gila sih. Gue yakin deh, pek. Mana coba cheersnya. Bener kan? Lu lihat coba yang paling atas, kalah kembali 300. Itu dia cheersnya pegang yang ini top global. Tapi out of the box banget, 11 juta dikalahin sama yang 7,8. Wah gila sih gue speechless. Tapi nanti akan gue lihat deh setelah kita melihat perjalanan dari NQ Liza ini dari top duel 8 kuat. Di sini kita akan lihat melawan Dah Pensi. Kita akan sikat aja di sini dia gimana formasi yang dia pakai. Oke. Kita nih tim, kita tim kiri ya. Kita tim kiri atau tim biru. Gogetsu jalan pertama 4,7. Wah, anjir, langsung kelar, cuy. Itu lu lihat. Itu lu lihat kanan langsung kelar 1, 4, 5 karakter kritis. Mati dikit lagi kena reflect. Tuh, satu mati. Kisamanya Asura Punch lagi udah ultra ultimate. Lalu kiri mukul, mati. Tinggal satu orang. Di sini dikeplak, keplak aja langsung basic attack lagi. Set, mati langsung. Cot. Dengan sangat mudah tim kanan Dah Pensi dikalahkan. Gogetsu-nya gila sih asli. Lalu di semifinal dia diketemu dengan nih, gue gak tau baca gimana, Laju apa lagi, Haju Cup Nankai. Oke, okay? Dengan BP 6,5 juta di dia dengan BP formasi yang gue gak bisa lihat dia lagi. Di sini dia semifinal, coba kita lihat deh. Semifinal dia lawannya 6,9 juta ngelawan 6,7. Oke, okay, kita akan lihat. Gue penasaran. Lagi-lagi, oke, okay, di sini kita kalah speed karena kita di sini tim kanan. Kita kalah speed. 400 ribu dengan dua karakter zat asam itu lumayan sakit. Duk. 4,6 juta, cuy. Gila. Wah, gila, dua karakter langsung hilang. Dibalikin lagi.
tiga karakter langsung. Wah, gila, langsung 3-3. Asura punch-nya ulti ini hoki sih. Bukan hoki, bagus sih. Menurut gua Asura punch-nya jadinya si Kabuto-nya tuh naik lagi untuk darah si Kabuto, cuy. Asli ini enak banget sih. Lagi-lagi tim kanan terlebih dahulu, kita akan lihat nih. Slebeo. Wow, gila itu Kabuto. Sama, wah gila, tinggal 2-2 lagi. Oke. Tapi Asura punch-nya ulti, ini untung. Der, jadi isinya darah penuh lagi. Penuhnya, darahnya jadi isi penuh lagi. Lalu tim kiri juga, wow gila, Kisama dibalikin lagi pakai ulti lagi, bro. Tim kanan sama tim kiri tuh sama-sama pakai Dr. Genus ya untuk core-nya. Wah gila, langsung modar. Kisama dor. Wah, sekarat. Udah ini fix sih. Tim kanan menang. Fix. Ini tim kanan menang. Tim kanan masih ada 2 karakter dengan ultimate yang beng tuh. Habis ini di ultimate lagi Kisama modar. Unsliding. Tim kiri unsliding tadi aktif. Gila. Udah, ini udah gak bisa diselamatkan. Tim kanan bisa ulti. Zek. Modar. Langsung. Kelar. Emang Gogetsu GG sih. Apalagi kayaknya set ke night sih, gue yakin. Lalu di final ditantang dengan Popo. Dengan BP 6 juta. Dan di sini karakter kita, lu bisa lihat di final. Itu merubah formasi. Yang tadinya 6,9 juta jadi 6,8. Kayaknya ada beberapa karakter atau pergantian equip yang dilakukan di perserangan atau perserangan di match final kali ini sama karakter NQ Liza. Kati kita jadi tim. Kalau kita tim kanan ya, formasi kayaknya gak jauh beda sama. Oke, wow, 5 juta cok. Oh, dia bawa Sky. Tadi dia bawa Sky King gak? Ini di sini dia bawa Sky King. Jadi 5,5 juta cok. Gila, itu 4 karakter mati. 4 karakter tim kiri langsung kelar, cuy. What? Tim kanan juga kelar lang. What? 2 versus 2 lagi. Kabuto dan juga Gogetsu. Emang sih gue udah bilang kan, Gogetsu nih, lu lihat tim kiri Gogetsu langsung meninggal. Ini udah kemenangan di tim kanan sih, udah jelas sih. Andai kata ditahan sampai ronde 10 pun kayak gini udah menang. Soalnya Kabuto kanan kuat. Jadi Gogetsu belakang rada aman, cuy. Andai kata ditahan sampai ronde 10, udah tim kanan yang kuat. Oke, Kisama lagi jalan kiri, nambah lagi. Dibalikin lagi Kisama pakai tim kanan. Jabret. Oke, setengah darah, di ulti lagi sama tim kanan pakai Gogetsu. Wah, cuman gope doang, cuy. Dibalikin lagi isi darahnya 400-an. Jadi kayak, ah gila, ini sih sampai ronde 10 sih. Tuh, kayak gini-gini aja darah dia tuh. Tuh, udah ini mah sampai ronde 10, cuy. Percaya sama gue, sampai ronde 10 kayaknya. Ulti lagi tim kiri tuh. Der, nambah darah lagi tuh. Hampir 400 ribuan nambah darah tuh. Lo bisa lihat darah tim kiri segitu-segitu aja. Habis ini ulti nambah lagi penuh darahnya. Jadi ini udah fix sampai ketahan ke ronde 10. Dan tim kanan di sebagai penantang atau tim merah dinyatakan sebagai pemenang. Karena gue baru tahu lagi waktu itu dikasih tahu tim kanan dengan 2 formasi atau 2 karakter yang sisa itu dinobatkan sebagai pemenang karena untung atau poin kemenangannya lebih besar, cuy, dibanding tim kiri. Karena tim kiri cuman tersisa 1, yaitu Kabuto yang terhormat ya di kanan, sedangkan punya 2, Kabuto dan Gogetsu. Emang udah bilang sih, Gogetsu sama Kabuto nih 2 karakter penting di Monster Challenge gitu. Ketika lu gak punya salah satunya itu sulit untuk menang, asli. Udah nih sampai ronde 10 udah fix tim kanan menang. Dan selamat nih buat, aduh gila nih, hoki banget sih. Buat player gue, buat penonton gue juga, NQ Liza yang dulu pernah akunnya gue pake sebagai pemenang Monster Challenge pada minggu kali ini ya. Gue pengen lihat deh minggu kemarin siapa sih yang menang. Oke, Monster dia. Minggu kemarin Popo. Oke, ternyata Popo tuh adalah juara bertahan yang dia kalahkan untuk di hero-nya top global lah seperti biasa. Jadi di sini minggu ini dia mengalahkan juara bertahan sekaligus ya, cuy. Wah gila, gokil sih. Dan gue penasaran asli, ini di Monster Challenge top global dengan 11.200 dikalahkan sama 7.800, tau gue? Iya bener. Gue pengen lihat asli. Asli gue kepo sumpah. Ini orang pada terkecoh. Jadi pada pegang bagan kiri lu. Coba kita satuin aja ya, gue pengen lihat. Zetsuki berapa? 960.000, lumayan sakit, cuy. Wah, suka motonya berapa ini? Dor. Wah, 1,4 doang ya, geli, cok. Bukan yang gak sakit ya, menurut gue geli sih.
Kalau cuma 1,4 tuh geli banget. Hampir 1 juta. Dikeplak lagi, masuk lagi pakai extra damage tim kiri. Justice. Oh, garaunya sakit sih ini. Garaunya sakit udah pakai burst nih. 3 juta nyentuh. Wah, 3,1 sih lumayan, cuy. Udah gitu, oh, king kanan gak dikasih ulti ya karena disegel untuk staminanya. Oh, 600 doang basic attack-nya. Ini gua bingung sih. Secara di atas kertas tim kanan harusnya kalah kan? Iya dong, tim kiri masih ada. Wah, gila, masih core masih hidup semua itu tim kiri, lu lihat. Amainnya keplak-keplak nih. Keplak-keplak. Oh, lompat dong. Wah, ini sih udah di atas kertas anjir harusnya. Ini udah sulit banget. Tuh, 3 lawan 6 dong. Ini udah 3 lawan 6 dong, enggak mungkin. Bukan enggak mungkin. Jetski mati bagian depan. Oh, kan? Tinggal 2 karakter tersisa. King-nya ulti. King-nya emang enggak sakit sih. Tuh, 900 doang. Masuk. Tapi Garou di sini akan balas dendam. Oh, di sini titik balik menurut gua. Cebret, lu lihat karakter musuh yang meninggoy. 1 doang, cuy, dan sisanya sekarat. What the? Wow. Anjir. Wah, gila. King merubah segalanya sih. Wah. Wow. King merubah segalanya fix. Fix. King merubah segalanya. Kalau tim kiri masih ada energi, tim kanan bisa modar dengan ultimate Zombieman, tapi di sini basic attack doang. Lu bisa lihat sekarat tuh lu baut. Anjir, ini King udah menang. Garou musuh modar. Dan dinyatakan sebagai pemenang. Anjir, itu tadi lu lihat belum sih? 5,5 juta sekali teriakan King itu langsung merubah keadaan, cuy. Wah, gila sih. Wow, gila. Sumpah ini keren banget. Keren banget. Gua enggak bisa bilang ini menang mutlak, tapi menang hoki sih. Jadi kalau lu enggak suka dengan omongan gue menang hoki, ya itu terserah lu. Tapi ini dibalik itu semua, gue yakin ada strateginya yang udah dia pasang sebelum menghadapi si top global ini. Gak mungkin dia pasang tuh super alloy dengan frame ungu, serta dia pasang si siapa namanya Moment Rider dengan frame ungu. Itu dia gak mungkin kalau tanpa persiapan atau tanpa strategi-strategi yang sudah dia pikirkan untuk ngelawan si top global serta musuh-musuhnya. Karena di sini juga dia tuh dari 8 besar dia udah pakai formasi seperti itu, cuy. GG. Asli ini GG banget. Gua lebih speechless ngeliat ini dibanding lihat orang ini, anjir. mohon maaf. Asli ini keren banget, sumpah. Asli ini keren banget. Dan ini sekali lagi gila. BP hanyalah angka. 78 bisa ngalahin 11,2 juta itu gak masuk akal. Tapi ini terjadi, cuy. Gila. Oke, kalau lu suka lu boleh like videonya. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike videonya. Dan kalau lu belum share ke teman-teman lu, ayo di share ke teman-teman lu biar yang nonton video gue makin banyak lagi. Jadi gue ucapin thank you buat lu yang udah nyempetin waktunya buat nonton, like serta subscribe channel ini. Dan di akhir video, gue Stephen pemilik Happy Gaming mau cabut dulu. Dan di akhir video gue ucapin bye bye teman-teman semuanya.